Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi TikTok ya. Dan di sini kita akan bahas cara mengatasi untuk aplikasi TikTok yang tidak bisa tarik saldo kita. Tonton ya, jadi saldo penghasilan dari kita undang teman maupun dari pendapatan kita berkampanye ya ataupun berkolaborasi. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari TikTok-nya seperti ini. Kemudian tinggal kita klik lagi di bagian titik 3 di sebelah kanan atas dan di sini kita pilih di bagian privasi. Ya, kemudian di sini ada menu saldo di mana penghasilan kita dari berkampanye ya ataupun berkolaborasi dan dari fitur undang teman, teman-teman ya. Nah, di sini kita klik saja di bagian menu saldo seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul untuk penghasilan kita, teman-teman ya. Nah, di sini ada penghasilan, ada menu income. Nah, untuk transaksinya, teman-teman tinggal klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas ya. Nah, di sini ada transaksi dari saldo yang sudah saya dapatkan, teman-teman ya, ataupun sudah saya tukarkan. Nah, kemudian jika teman-teman tidak bisa tarik untuk saldo yang ada di dalam aplikasi TikTok ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk lagi di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal klik lagi di bagian pengaturan privasi. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian laporkan masalah ya. Kita klik di bagian laporkan masalah seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah ya. Nah, di sini juga ada menu saldo TikTok ya. Jadi tinggal kita klik saja di bagian saldo TikTok seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ya dan di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian masalah penarikan ya. Jika teman-teman tidak bisa menarik untuk pendapatan teman-teman di fitur dari saldo TikTok ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian masalah penarikan seperti ini ataupun penarikan reward ya. Nah, di sini ya, misalkan nah di sini teman-teman tinggal klik lagi di bagian saya tidak dapat menarik pendapatan saya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, saat ini TikTok mendukung pembayaran ke rekening bank ya. Jadi ada informasinya, saat ini pembayaran TikTok bisa menggunakan rekening bank ataupun dompet digital seperti PayPal. Kemudian aplikasi Dana juga, teman-teman ya. Jadi yang pertama, Anda telah memverifikasi untuk informasi akun dompet digital kita. Ya, akun dompet digital Anda tidak dikenai pembatasan, teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan via rekening bank. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memang tidak bisa tarik penghasilan dari aplikasi TikTok ya di bagian fitur saldo, pastikan teman-teman bisa dicek untuk dompet digital kita ya, apakah identitas kita sudah sesuai dengan yang kita daftarkan di aplikasi TikTok ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui untuk masalahnya ya, ini untuk fitur penghasilan di saldo TikTok ya bisa ditarik menggunakan dompet digital ya, yakni adalah PayPal maupun rekening bank ya. Jadi jika penarikan teman-teman gagal, pastikan untuk rekening bank ataupun akun PayPal teman-teman sudah terverifikasi ya. Yakni di sini ya, ada yang pertama adalah Anda telah memverifikasi informasi akun dompet digital Anda di aplikasi TikTok ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dicek kembali. Nah, kemudian jika memang sudah benar ya untuk metode penarikan kita ataupun metode pembayaran kita. Nah, di sini langkah yang kedua ya untuk cara mengatasinya, teman-teman tinggal masuk lagi ke dalam Play Store seperti ini ya. Kemudian tinggal kita ketikkan saja TikTok seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman jika masih gagal ya untuk di penarikan dari saldo TikTok. Nah, di sini teman-teman bisa diupdate aplikasinya ke versi yang terbaru. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke Play Store, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja TikTok seperti ini. Nah, jika muncul fitur update seperti ini, artinya TikTok kita masih di versi lama. Jadi, saran saya teman-teman silakan diupdate saja ke versi yang terbaru ya. Karena setiap aplikasi biasanya memang pihak developernya akan memperbarui ke versi yang terbaru. Nah, jadi jika versi aplikasi TikTok teman-teman masih di versi lama, silakan teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru dan setelah itu teman-teman mencoba penarikan lagi untuk saldo yang sudah kita dapatkan di aplikasi TikTok ya. Nah, jadi untuk mengecek saldo sendiri teman-teman tinggal klik lagi di bagian profil kita, kemudian di sini teman-teman tinggal klik lagi di bagian titik 3 di sebelah kanan atas.
Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian pengaturan privasi. Nah, di sini ada menu saldo, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja ya untuk sedikit informasi cara mengatasi penarikan saldo di aplikasi TikTok yang sering gagal ya. Jadi nanti teman-teman bisa diperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru dan kemudian teman-teman bisa cek untuk data diri dari dompet digital teman-teman ya. Pastikan sudah terverifikasi ataupun sama dengan metode pembayaran yang kita masukkan di aplikasi TikTok. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk tips dan trik ya cara mengatasi penarikan saldo di aplikasi TikTok yang gagal ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.